Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad Ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhuriyatihi Anallahu ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunia wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna ma'abadahum ويتوافن على ملتهم ويحشرن في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكرا ونفعا والاندفاعا والإفادة والاستفادة والحث على تمسكي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الهدى والدلالة مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع لطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab Hadratu Syekh Imam Ibrahim Al-Bayjuri rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi summa ila sahibu syaruha Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi nafa'ana bihima fid darain Allahumma aftah qulubana futuhal 'arifin wa bihidmatika wa ansur 'alaina birahmatika ya arhamar rahimin ila an qal sudah kita bahas yang lalu tentang pembagian sifat itu dibagi menjadi 4 bagian sifat 20 dibagi menjadi 4 bagian sifat apa aja? Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Terus sudah kita bicarakan pula yang namanya ta'aluk, hubungan sifat. Hubungan sifat Allah dengan perkara lain selain zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari 4 bagian sifat tadi hanya satu bagian yang punya ta'aluk, punya hubungan dengan yang lain selain zatnya Allah. Itu namanya sifat ma'ani. Sifat ma'ani jumlahnya ada 7. Dari sifat ma'ani yang 7 yang punya ta'aluk hanya 6, yaitu sifat kudrat, iradat, ilmu, sama, basor, dan kalam. Hanya satu yang enggak punya ta'aluk, yaitu hayat. Dan masing-masing sudah kita jelaskan apa hubungannya tiap-tiap sifat dengan perkara yang lain. Kudrat apa hubungannya, iradat apa hubungannya, ilmu apa hubungan, sampai dengan
kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita selesai membahas perkara yang wajib dan perkara yang mustahil. Yang wajib bagi Allah ada 20. Yang mustahil bagi Allah ada 20. Maka jumlahnya yang sudah kita kaji ada 40 sifat yang wajib dan yang mustahil. Terus kita akan lanjut membahas tentang bab yang ketiga atau bagian ketiga dari pembahasan sifat-sifat Allah, yaitu perkara jaiz. Perkara jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, wal jaizu fi haqqihi ta'ala fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Jaiz bagi Allah itu hanya ada satu. Kalau wajib berapa? 20. Yang mustahil ada 20. Yang jaiz apa yang satu itu? Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, yaitu menciptakan sesuatu, berbuat sesuatu pada perkara yang mungkin atau tidak berbuat sesuatu. Menciptakan perkara yang mungkin atau meniadakan perkara yang mungkin. Jadi jaiz jumlahnya berapa? Satu. Kenapa satu? Kenapa jaiz cuma satu? Karena perbuatan Allah cuma satu. Jaiz itu mau membahas apa? Membahas perbuatan Allah. Nah, perbuatannya Allah itu hanya ada satu. Apa? Menciptakan alam. Itu doang, gak ada lainnya, gak ada. Jadi perbuatan Allah itu hanya urusannya menciptakan. Gak ada perbuatan yang lain, gak ada. Kalau kita biasa dengar ada banyak perbuatan, makan, minum, duduk, jalan, terbang, berenang, berlari, naik, turun, maka semua pekerjaan yang banyak itu pekerjaannya makhluk, bukan pekerjaan Allah, bukan perbuatan Allah. Kalau perbuatan Allah hanya satu, apa? Menciptakan alam. Jadi jangan sampai kamu salah jadi orang mukmin tapi enggak kenal perbuatannya Allah. Menuhankan Allah tapi enggak ngerti perbuatan Allah. Menuhankan Allah tapi enggak ngerti sifat-sifat Allah, kan aneh. Ya? Berarti kamu nyembah tapi enggak kenal yang disembah. Makanya Quran merintahin fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu disuruh kenal kepada Allah, karena orang yang nyembah dengan benar itu nyembah kepada sesuatu yang dia kenal. Yang disembah siapa? Bagaimana sifat-sifatnya? Yang disembah apanya? Kenal. Jangan sampai kamu nyembah tapi enggak kenal yang disembah. Jadi sifat perbuatan Allah itu hanya ada satu, yaitu menciptakan alam atau tidak menciptakan alam. Nah, yang diciptakan namanya mungkin. Yang diciptakan namanya apa? Mungkin. Allah menciptakan segala sesuatu yang
mungkin terjadi. Karena kalau bukan perkara mungkin, maka perkaranya enggak bisa diciptakan. Mungkin itu apa? Mungkin, perkara mungkin itu apa? Perkara, satu perkara yang menerima dua hal. Menerima ada dan menerima tiada. Sesuatu yang menerima dua hal namanya mungkin. Allah subhanahu wa ta'ala itu wujudnya tidak menerima dua hal. Adanya Allah hukumnya wajib, tiadanya mustahil. Berarti Allah tidak menerima tiada, hanya menerima ada. Maka Allah bukan termasuk perkara mungkin. Perkara yang mungkin yang bagaimana? Yang dia menerima ada dan menerima tiada. Contohnya siapa? Wujudnya kita. Kita ini menerima ada dan juga menerima tiada. Berarti wujudnya kita, walaupun sekarang sudah nongol, wujudnya kita disebut namanya wujudul mungkin. Wujudnya perkara mungkin. Lah sebelum wujud namanya apa? Sebelum wujud namanya apa? Namanya mungkin wujud. Setelah wujud, wujudul mungkin, gitu loh. Paham enggak? Perbuatan Allah itu hanya satu, yaitu menciptakan. Kalau kamu dengar ada perbuatan Allah dalam Al-Qur'an atau dalam hadis yang perbuatannya itu bukan menciptakan, maka harus kamu takwil. Itu pasti bukan perbuatan Allah. Apa contohnya? Di Quran apa? Allah turun. Apabila ada kalimat Allah turun, maka turun bukan perbuatan Allah. Turun perbuatan makhluk. Kalau dikatakan Allah turun, maknanya apa? Maknanya menurunkan. Allah naik, maknanya apa? Menaikkan. Artinya yang naik itu bukan Allah, yang turun bukan Allah. Kalau Allah turun, maknanya Allah menciptakan sesuatu turun, gitu loh. Allah naik, maknanya Allah menciptakan sesuatu naik, bukan Allah naik, Allah celuk-celuk-celuk naik, bukan. Allah turun, celuk-celuk-celuk turun, bukan. Gitu loh. Ya. Kan di Quran begitu. Allah turun setiap sepertiga malam. Nanti kalau pagi naik. Kalau siang tidur gitu. Malam turun, hampir pagi naik. Yang turun siapa? Di Quran ada kalimat waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa, dan datanglah Tuhanmu. Waja'a, ja'a itu fi'il. Fi'il bukan? Fi'il siapa? Kalau ja'a diletakkan pada Allah jadinya apa? Jadinya apa? Kalau itu diletakkan perbuatan Allah, kamu imannya rusak. Karena datang itu bukan perbuatan Allah. Datang itu perbuatan makhluk. Orang datang itu pindah dari satu tempat ke tempat yang
namanya datang. Nah, kalau ada kalimat waja'a rabbuka, datang Tuhanmu, maknanya Allah mendatangkan, gitu loh. Bukan Allahnya yang datang, bukan. Karena datang itu perbuatan makhluk. Kalau datang jadi perbuatan Allah, maknanya menciptakan sesuatu datang, gitu loh. Apa yang datang? Waja'a rabbuka, dan datanglah Tuhanmu, wal malaku soffan soffa, dan malaikat berbaris-baris. Datang Tuhan dalam keadaan malaikat sedang berbaris kayak pemimpin upacara. Yang lain hormat gerak gitu. Gimana kamu ngertiin begitu kepada Allah? Hah? Maksudnya waja'a rabbuka, waja'a thawaba rabbuka, gitu dong. Dan Allah mendatangkan pahala. Orang habis perlombaan, perlombaan selesai, waktunya ngapain? Nerima hadiah. Maka hadiah didatangkan, dan malaikat berbaris-baris menyaksikan. Itu maksudnya dong. Bukan yang datang Tuhannya kuculuk, 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 kira Jokowi datang. Jadi parah, parah. Orang megang Quran, pegang tafsir, enggak ngerti sifat Allah, parah jadinya. Orang gila kalau bawa pisau bahaya enggak? Lebih bahaya orang bodoh bawa Quran. Kenapa? Yang disesatkan enggak cuma satu. Kalau orang gila bawa pisau, yang dibunuh berapa? Satu, celep, tangkap sama yang lain, bawa grogol. Tapi kalau orang bodoh pegang Quran, ini yang berat. Orang enggak bisa benerin, orang enggak tahu itu salah atau enggak, orang hingga banyak orang yang tersesat ikut pemahamannya dia. Jadi kamu enggak boleh sampai bodoh tentang sifat-sifat Allah. Jadi kembali, perbuatan Allah hanya satu. Apapun perbuatan yang disandarkan kepada Allah, apabila maknanya bukan menciptakan, harus kita takwil jadi menciptakan, apapun juga. Karena perbuatan Allah harus kita imani cuma satu. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Menciptakan mungkin atau tidak menciptakan mungkin. Menciptakan mungkin atau meniadakan mungkin. Jadi kamu sekarang tahu, apapun yang dibicarakan dalam Quran, dalam hadis, ketika bicara tentang sifat perbuatan Allah dan mensifati Allah dengan perbuatan seperti perbuatan makhluk, maka maknanya harus ditakwil, itu artinya menciptakan. Nah, yang diciptakan Allah apa? Perkara mungkin. Mungkin itu apa? Perkara yang menerima dua hal. Menerima ada dan menerima tiada. Namanya mungkin. Kenapa kok yang dibikin itu mungkin? Karena barang itu, perkara itu menurut akal hanya ada tiga. Perkara itu wajib, perkara itu mustahil, atau perkara itu mungkin atau jaiz. Tiga perkara itu. Wajib apa? Wajib hanya menerima satu hal, yaitu ada. Enggak menerima tiada. Berarti wajib tidak bisa diciptakan. Kenapa? Karena dia hanya menerima ada, enggak bisa berubah. Jadi ngapain mau diadakan, memang dia sudah ada. Dan enggak bisa dirubah jadi tiada. Namanya barang wajib. Yang kedua namanya mustahil. Mustahil apa? Sesuatu yang menerima tiada. Berarti dia hanya menerima satu, tiada tok. Enggak bisa menerima
ada. Berarti mustahil juga enggak bisa diciptakan. Berarti enggak bisa dirubah menjadi yang lain. Wajib enggak bisa dirubah jadi yang lain. Mustahil enggak bisa dirubah jadi yang lain. Yang bisa dirubah hanya perkara jaiz atau mungkin. Kenapa? Dia sesuatu yang siap menerima ada dan siap menerima tiada. Contohnya apa? Wujudnya kita. Wujudnya kita, wujudnya alam semesta tadinya enggak ada. Sekarang berarti menerima dua hal. Maka sesuatu yang menerima dua hal inilah yang bisa diciptakan. Artinya bisa dirubah oleh Allah menjadi ada atau menjadi. Karena fi'ilnya Allah itu menciptakan sesuatu menjadi ada, merubahnya menjadi tiada. Yang tiada dirubah menjadi, itu perbuatan Allah menciptakan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Jadi apapun yang dia itu menerima dua hal, kembali dasarnya dia adalah perkara mungkin. Contoh, adanya kebaikan dan adanya keburukan, ini perkara yang wajib apa mustahil apa jaiz? Perkara jaiz. Manusia itu bisa menerima dua hal, menerima kebaikan dan menerima keburukan. Berarti kebaikan dan keburukan keduanya perkara mungkin. Maka kemunculannya di dunia ini pasti diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara mungkin tidak akan bisa muncul kecuali diciptakan. Enggak bisa muncul dengan dia menciptakan perkara mungkin itu Allah. Diciptakan jadi ada atau diciptakan jadi tiada. Namanya perkara mungkin. Menciptakan kemaslahatan, perdamaian, keamanan. Menciptakan madharah, bencana. Gunung meletus. Apa? Longsor, gempa, bumi, banjir. Siapa yang bikin? Allah. Kenapa? Karena dia alam ini menerima dua hal. Bisa menerima kebaikan, bisa menerima keburukan. Maka berarti alam ini termasuk perkara mungkin. Maka kemunculannya pasti dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendapat ini adalah pendapatnya Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan Allah menciptakan segala yang terjadi di jagat ini. Mau itu bentuknya kebaikan ataupun bentuknya keburukan. Karena keburukan adalah perkara jaiz, perkara mungkin. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Seseorang itu bisa jadi orang yang buruk, bisa jadi orang yang baik. Kalau seseorang bisa menerima dua hal, berarti dia termasuk perkara yang diciptakan oleh Allah. Beda dengan pendapatnya orang-orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Ini pentingnya kamu ngaji. Yaitu orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah, Wahhabiyah. Mengatakan apa? Bahwa Allah hanya bikin yang baik-baik. Allah tidak menciptakan yang buruk-buruk. Padahal baik itu perkara jaiz, buruk juga perkara jaiz. Baik bisa ada enggak? Tiada, berarti jaiz. Buruk bisa ada enggak? Tiada, berarti jaiz. Gitulah. Segala sesuatu yang mungkin, ini secara bahasa mungkin dan jaiz satu makna secara bahasa. Jadi kamu ngomong jaiz boleh, ngomong mungkin boleh secara bahasa. Artinya apa? Perkara yang menerima dua hal, menerima ada dan menerima tiada. Nah, secara istilah, kalau mau kita perjelas secara istilah, menurut ahli tauhid, mungkin itu apa? Ini dimatiin sih.
Mungkin itu apa? Mungkin itu perkara yang diciptakan. Jaiz menciptakan. Kalau ada fa'il pasti ada maf'ul. Kalau ada fa'il pasti ada maf'ul. Fa'ilnya namanya jaiz. Perbuatan Allah menciptakan sesuatu hukumnya jaiz. Yang diperbuat maf'ulnya namanya mungkin, gitu loh. Dua-duanya sama-sama bisa ada, bisa. Allah bisa berbuat menciptakan, bisa pula tidak menciptakan. Perkara mungkin bisa muncul menjadi ada, bisa muncul menjadi tiada. Nah, jadi kita kembali, sesuatu yang menerima dua hal itu pada dasarnya namanya perkara mungkin. Bisa saja dimunculkan menjadi ada, bisa dimunculkan menjadi tiada. Beda dengan pendapatnya orang-orang Wahabi, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah yang mengatakan Allah hanya bikin yang baik-baik, Allah enggak bikin yang buruk-buruk. Nah, kalau Allah bikin yang baik-baik, lah yang buruk-buruk dibikin siapa? Dibikin setan. Berarti setan buruk apa baik? Setan buruk. Setan yang buruk itu bisa membikin buruknya orang lain. Ya. Nah, pertanyaannya, setan itu buruk, yang bikin setan buruk siapa? Jadi buruk sendiri dia. Hah? Setan itu jadi buruk dibikin apa enggak? Bikin. Yang bikin siapa? Loh, itu bikin. Katanya enggak bikin tadi. Lah ya dong. Kalau Allah bisa bikin setan satu buruk, maka Allah bisa bikin yang lain buruk. Bukan terus, oh Allah bikinnya buruk cuma satu, setan doang, terus yang lain dibikin sama. Itu sama aja kamu ngomong Allah butuh perantara, Allah dibantu oleh yang lain untuk menghasilkan sesuatu. Itu sama aja ngomong kayak begini, penyakit menular, Allah bikinnya penyakit cuma satu. Nah, yang satu penyakit ini menularkan kepada yang lain. Jadi yang lain sakit bukan Allah yang bikin, tapi gitu. Gimana sih? Kalau Allah bisa bikin satu orang sakit, maka Allah bisa bikin banyak orang sakit. Allah enggak butuh bantuan yang lain. Allah enggak butuh bantuan, cukup ngasih sakit sama kamu. Kenapa sih? Ini yang paling semrawut nih. Sono kemari biar dia yang nularin sono-sono nanti. Begitu? Kan enggak begitu. Kalau dipahami seperti itu, jadinya Allah dalam perbuatannya dibantu oleh yang lain. Jadi kembali, perbuatan Allah itu hanya satu, menciptakan. Yang diciptakan oleh Allah namanya perkara mungkin. Termasuk bagian perkara mungkin apa? Segala kebaikan yang muncul di jagat ini dan juga keburukan. Apapun yang baik yang muncul pasti diciptakan Allah. Yang buruk ya juga diciptakan Allah. Kenapa? Karena ada dalam kerajaannya. Segala yang dalam kerajaannya Allah pasti diciptakan oleh Allah. Ini kalau mau dibahas panjang itu. Siapa yang mengatakan buruk itu enggak diciptakan oleh Allah, berarti dia merendahkan Allah. Coba. Bukan malah memuliakan Allah. Siapa yang ngomong buruk itu enggak diciptakan Allah, sama saja merendahkan Allah. Kok bisa?
Gambarannya begini ilustrasinya. Kamu punya rumah. Di rumah kamu, kamu bikin peraturan. Jangan ada kemaksiatan. Peraturannya semuanya harus jadi orang yang baik. Tiba-tiba datang orang dari luar ke rumah kamu. Di rumah kamu ngacak-ngacak, main judi, minum arak, berzina di rumah kamu. Kamunya ngeliatin doang. Sampai orangnya pergi lagi, kamu gak berbuat apa-apa. Itu kira-kira kamu gimana? Waras apa gak waras kamu? Kamu sableng apa? Rumah-rumah kamu, peraturan kamu yang bikin. Ketika ada orang berbuat jahat, kamu gak bisa ngapa-ngapain. Diem aja, tanya, eh gimana? Biarinlah, terserahlah, gimana lagi lah. Itu kamu. Lah, ketika ini kita posisikan sebagai Tuhan, cocok gak kira-kira? Jagat ini jagatnya Allah. Allah bikin peraturan. Allah perintahkan yang baik, baik. Kok tiba-tiba muncul kemaksiatan, judi, zina, riba, minum arak. Terus Allahnya diam aja. Artinya yang pada judi tetap judi jalan, yang zina tetap zina jalan, yang minum arak tetap minum arak jalan. Allahnya diam aja ngeliatin. Terus dikatakan semua itu bukan perbuatan Allah, tapi Allah nggak bisa mencegah itu semua. Lah Allah ngapain aja? Tuhan itu apa hantu? Masa Tuhan begitu? Gimana sih? Itu merendahkan Allah namanya. Seakan-akan Allah tidak bisa berbuat apa-apa ketika ada orang maksiat di kerajaannya. Gimana sih? Kalau ini kerajaannya Allah, maka Allah berbuat segalanya di kerajaannya. Maka kalau ini kerajaannya Allah, ketika ada kemaksiatan yang tidak dibikin Allah, Allah pasti menghancurkannya. Jadi kemaksiatan yang ada ini bagaimana? Karena yang terjadi itu pada hambanya Allah, maka kemaksiatan itu dibikin sama Allah. Apapun yang muncul di kerajaannya Allah ini yang bikin pasti Allah. Lah, Allah bikin kemaksiatan ngapain? Oh, Allah itu enggak ditanya ngapain. Malaikat pernah bertanya kepada Allah. Ketika malaikat mendapat berita, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan bikin khalifah di muka bumi. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yusfiku dima wa nahnu nusabbihuka wa nuqaddisu. Kata malaikat, ya Allah, kenapa kok bikin manusia? Padahal dia akan tumpah darah, akan berbuat jahat, akan maksiat. Malaikat tahu. Manusia yang dibikin itu punya potensi berbuat jahat, berbuat maksiat, berbuat zina, minum arak, komplit. Apa kata Allah? Saya tahu yang kamu enggak tahu. Jadi saya tahu, saya mau bikin manusia, mau bikin makhluk yang bisa maksiat memang. Akan saya bikin dia maksiat nanti. Tapi maksiat yang dibikin oleh Allah mengandung nilai hikmah. Jangan terus diartikan kalau dibikin maksiat sama Allah pasti neraka. Kata siapa? Kalau dibikin sama Allah baik pasti masuk surga. Kata siapa? Banyak orang dibikin baik tapi akhirnya jadi jelek. Banyak orang dibikin jelek akhirnya jadi baik. Apes amat, awalnya jelek, akhirnya buruk. Kenapa Allah bisa merubah sesuatu? Jadi jangan terus dianggap orang yang awalnya baik pasti sampai akhir akan baik terus. Gak ada, tidak ada kewajiban bagi Allah menjadikan sesuatu.
Allah bikin apapun hukumnya jais. Mau bikin boleh, enggak bikin juga boleh. Terus Allah bikin kebaikan, boleh pada hamba-hambanya. Allah bikin keburukan, boleh pada hamba-hambanya. Dilihat dari mana? Dilihat dari arah kebaikan itu menerima ada dan menerima tiada. Keburukan itu menerima ada dan menerima. Maka sesuatu apapun yang menerima ada dan menerima ada, wujudnya yang bikin pasti Allah. Kalau kamu mengatakan ada yang bikin selain Allah, kamu syirik berarti. Kamu meyakini ada Tuhan pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Mu'tazilah kan enggak, oh yang bikin ya bukan Tuhan lagi, bukan Allah. Terus siapa? Yang bikin makhluk. Gimana makhluk bisa bikin dengan kekuatan yang diciptakan oleh Allah? Allah bikin makhluk, dikasih kekuatan, kekuatannya makhluk bisa menciptakan sesuatu. Namanya kelompok apa ini? Qadariyah, Mu'tazilah. Maka kelompok ini cara berpikirnya keluar dari cara berpikirnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kelompok ini meyakini bahwa manusia itu bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Memang wujudnya yang bikin Allah. Kata mereka, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu menciptakan kamu. Tapi kamu tidak berbuat apa-apa, tapi tidak menciptakan perbuatan kamu. Jadi Allah hanya menciptakan wujud kita, tapi perbuatan kita tidak dibikin sama. Jadi perbuatan kita yang bikin siapa? Diri kita sendiri. Pemahaman seperti ini kamu bisa cek di setiap orang Ahlu Sunnah wal Jamaah, pemahamannya sudah rata-rata begini. Mereka pahami bahwa manusia bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Kalau ditanya, saya bergerak, ini yang menggerakkan siapa? Ya gerak sendiri. Kan kamu punya tenaga, kamu yang menggerakkannya sendiri. Dan yang bikin saya siapa? Allah. Yang bikin geraknya ya kamu sendiri. Jadi Allah bikin wujud saya bisa bikin kerja saya. Ya. Ditambah lagi ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga kaum itu merubah nasibnya sendiri. Ayat ini dicekokin kepada kita dan dipahamkan bahwa kalau kamu enggak bekerja, kamu enggak akan punya hasil. Seakan-akan Allah enggak mengatur hasil untuk kita. Allah hanya menyiapkan semuanya, tinggal kamu yang ngambil, kamu yang proses, kamu yang memperolehnya. Kalau kamu enggak ngapa-ngapain, maka kamu enggak akan bisa. Ini pemahaman seperti ini adalah pemahamannya orang-orang Mu'tazilah. Hingga kata mereka, Allah itu hanya bikin yang baik-baik, adapun keburukan itu manusialah yang menciptakannya. Setan yang menciptakannya, yang lain yang menciptakannya, bukan ciptaan Allah. Berarti ada di kolong kerajaannya Allah, ada di dalam negaranya Allah, kerajaannya Allah, sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah. Gimana paham seperti itu? Ahlu Sunnah mengartikan ayat tadi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ahlu Sunnah mengartikan Allah menciptakan kamu dan menciptakan perbuatan kamu. Kamunya dibikin, perbuatannya dibikin. Masa
Allah bikin sayanya doang, perbuatannya nggak dibikin. Berarti perbuatannya terserah kamu. Kalau perbuatan itu terserah saya, Allah menciptakan saya dan melepaskan saya, terserah saya, nanti kehendak Allah tidak semuanya bisa terlaksana. Allah menciptakan si Fulan, Allah pengen si Fulan masuk surga, si Fulan digoda iblis malah masuk neraka. Kata Allah, kucewa saya. Gimana sih, saya pengen dia masuk surga malah masuknya. Kenapa? Karena perbuatan makhluk dilepaskan oleh Allah, terserah ente mau jadi apa. Maka ini bukan pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka orang-orang Mu'tazilah dikeluarkan dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena cara berpikirnya melenceng dari cara berpikir yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kamu jangan sampai kelihatannya pakai pakaian Ahlus Sunnah, kelihatannya mengamalkan amalnya Ahlus Sunnah, tapi pola pikirnya bukan pola pikir Ahlus Sunnah. Pola pikirnya sudah jadinya Wahabi, jadinya Mu'tazilah, jadinya Qadariyah, jadinya Mujaz. Maka pentingnya kita ngaji, kita diluruskan agar kita jangan kembali seperti orang-orang Mu'tazilah yang menganggap Allah itu menciptakan sesuatu dan kita pun bisa menciptakan sesuatu. Mereka menganggap Allah menciptakan makhluk dan Allah melepaskan makhluk, terserah berbuat apa. Itu bukan akidah kita. Kita punya akidah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat itu pun diciptakan oleh Allah. Tapi tidak boleh kita ngomong menyandarkan yang jelek-jelek kepada Allah. Gitu loh maksudnya. Bolehnya ngomong begitu kalau di majelis taklim. Allah yang bikin monyet, Allah yang bikin babi, boleh ngomongnya di majelis. Kalau di luar majelis, ngomong-ngomong yang baik-baik. Allah bikin matahari, Allah bikin bintang, Allah bikin apa? Indomie. Tidak menyandarkan yang buruk-buruk kepada Allah kalau di luar majelis taklim. Kalau di majelis taklim, karena tempatnya mengajar, tempatnya meluruskan, maka kita harus mendudukkan perkara, menjelaskan perkara, gitu loh. Wah, ini loh kenyataannya begini. Nah, kalau di luar majelis, kiai-kiai kita juga sering ngomong, apabila ada yang baik dari saya, maka itu datang dari Allah. Kalau ada yang buruk, maka itu dari kebodohan saya. Itu ngomong di luar. Adab kepada Allah, gitu loh. Zina, minum arak, riba, yang bikin siapa? Kalau di luar, jangan ngomong yang bikin Allah, gitu loh. Yang bikin siapa? Yang bikin yaitu perbuatan manusianya. Nah, kalau di majelis taklim dijelaskan, maka Ahlus Sunnah ngomong seperti itu, kedudukannya hanya sebagai sopan santun. Kalau Mu'tazilah ngomong begitu, kedudukannya sebagai akidah. Inilah yang beda antara kita dan Mu'tazilah. Kenapa? Ucapan Allah bikin yang baik-baik, kita bikin yang buruk-buruk, itu bagi kita itu hanya sopan santun, bagi Mu'tazilah itu akidah. Hingga mereka berbeda prinsip dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kembali, di antara perkara yang diciptakan oleh Allah adalah Allah menciptakan segala yang ada di jagat raya ini. Kebaikan yang muncul, keburukan yang muncul, apapun, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang baik, yang diciptakan oleh Allah baik, nanti di akhirat akan ditambahkan kebaikan oleh Allah. Yang diciptakan jelek nanti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam menciptakan kebaikan Allah tidak pernah memaksa hambanya. Dalam menciptakan keburukan Allah juga tidak pernah memaksa hambanya berbuat buruk. Coba, ada enggak orang yang minum arak dipaksa sama Allah? Tangannya gerak sendiri. Ada? Ada enggak? Lu milih sendiri, malah nuang sendiri, ting sendiri. Yang maksa siapa? Artinya Allah menjadikan kamu memilih keburukan gitu loh. Dan pilihan kamu itu yang nanti akan dimintain tanggung jawab oleh Allah. Kenapa kamu milih buruk gitu loh. Kan saya enggak maksa kamu berbuat buruk, tapi kamunya milih buruk. Maka pilihan yang buruk itu diciptakan oleh Allah, dan pilihan yang buruk itu ada pada kamu, harus kamu pertanggung jawabkan. Makanya kalau ada orang disiksa oleh Allah, maka penyiksaan itu bukan karena Allah mendolimi dia, tapi karena keadilan Allah. Allah enggak berbuat dolim, dolim bukan sifatnya Allah. Sifat perbuatan Allah menciptakan, bukan mendolimi, bukan. Terus di antara perkara yang lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menciptakan syarron wa kufrin. Allah menciptakan walau syarron, perbuatan yang jelek. Apa kal kufri, seperti orang-orang kafir yang bikin siapa? Ya Allah, siapa lagi wong di kerajaannya Allah? Kalau yang bikin bukan Allah, menghina kamu. Kalau ada di kerajaannya Allah, ada yang bikin bukan Allah, maka kamu menghina Allah. Merendahkan Allah kamu. Terus kejelekan seperti apa? Wal ma'asi, kekafiran Allah yang bikin, kemaksiatan Allah yang bikin. Wal khalqi, dan ciptaan-ciptaan di jagat makhluk Allah yang bikin. Warizqi, dan rezeki Allah yang bikin. Wanahwiha, dan yang lain-lainnya. Fala mumkina illa wa huwa hadisun bi fi'lihi wa fa'idun min adlihi. Maka tidak ada satu mungkin pun yang muncul di jagat raya ini, kecuali dia pasti munculnya menjadi barang yang baru, dan kebaruannya hanya diciptakan oleh Allah. Yang mana Allah menciptakan dengan perbuatannya Allah yang diliputi dengan limpahan karunia, dan Allah limpahi pula dengan keadilannya. Allah kalau bikin ya sempurna, adil, bijaksana gitu. Kalau ada orang yang enggak bisa jalan, enggak bisa berdiri, ada perintah sholat disuruh berdiri, gimana? Dosa enggak dia? Dia enggak bisa berdiri, perintahnya disuruh berdiri. Boleh enggak dia? Boleh. Tandanya apa? Itu bentuk kebijaksanaan Allah. Allah bijaksana, enggak memaksa. Oh, pokoknya enggak mau tahu, enggak bisa tetap harus berdiri, kalau enggak gua gebukin. Wah, itu mah dolim namanya yang begitu. Ya. Jadi, Allah menciptakan makhluk diliputi dengan keadilannya, dengan keagungannya, dengan karunianya. Begitu pula perkara-perkara yang jais yang lainnya, di antaranya menciptakan nabi, mengutus nabi, hukumnya juga jais. Nabi ada ya boleh, nabi enggak ada juga
boleh. Berarti munculnya Nabi juga masuk perkara jais, perkara yang diciptakan. Memasukkan orang yang beriman ke dalam surga hukumnya apa? Jais. Memasukkan ke dalam neraka hukumnya jais. Jadi orang yang beriman masuk ke dalam surga boleh enggak? Masuk neraka? Orang yang maksiat masuk surga boleh? Masuk neraka? Boleh. Itu tandanya apa? Itu perbuatan Allah jais. Boleh saja menjadikan yang demikian. Jangan sampai kamu seperti Mu'tazilah. Oh, enggak mungkin. Orang kafir pasti masuk neraka. Orang mukmin pasti masuk surga lah. Kembali tadi. Orang mukmin itu derajatnya mungkin. Mungkin saja masuk surga, mungkin saja masuk neraka. Orang kafirnya begitu kenapa? Karena orang mukmin itu masih bisa berubah akhir hayatnya jadi kafir. Orang kafir masih bisa berubah jadi mukmin, hingga keadaan ini masih memungkinkan dia menerima yang lainnya. Jangan hanya mengatakan pokoknya wajib, maka kita nanti akan belajar lebih lanjut tentang sifat-sifat perbuatan Allah. Sekarang kita berbicara pokok perbuatan Allah. Perbuatan Allah pokoknya hanya ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, menciptakan perkara yang mungkin atau meninggalkan, meniadakan perkara yang mungkin. Nanti lanjutannya kita akan bicara tentang sifat perbuatan Allah. Yang 20 yang sudah kita kaji itu sifat wujudnya Allah. Sifat yang bisa kita lihat pada dirinya Allah. Nah, yang sekarang kita kaji ini namanya sifat perbuatan Allah. Kita ngaji tentang bagaimana Allah berbuat sesuatu dan bagaimana sifat perbuatannya Allah. Itu kita akan kaji nanti agar kita tambah mengenal kepada sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nyembah Allah tapi malah gak kenal kepada Allah. Ini kan repot. Nanti yang dikenali malah yang bukan Allah, dianggap sebagai sifat-sifat Allah, ini malah bahaya. Maka ini kepentingan ini harus kita dahulukan. Jangan sampai kita membelakangkan sesuatu yang sangat penting. Mudah-mudahan kita semua diberikan kepahaman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hati kita dijadikan hati yang iman, hati yang terus bertakwa kepada Allah, senantiasa ada pada jalannya ahlu sunnah wal jamaah, sampai pada kelompoknya Nabi Muhammad SAW, selamat di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya Rabbal Adiniyah walaniyatun salih wa ila hadratin nabi al-fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarabna wa anna nasrafna 'alal ghairabna fatub 'alaina tawbatan sil kulli وآمين روأتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والمال والإخواني وسائر الهلاني وكل ذي محبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله نهضى بكل سلي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طوس صحبي والحمد للإله في البدء والثناه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.